Coach, comment sikit tentang game hari ini, Coach. Ya, yeah, hari ini seperti apa evaluasinya, Coach? Okey, alhamdulillah apa yang kita sasarkan bagi perlawanan pertama ini berhasil dengan 3 mata penuh. Jadi mungkin bagi perlawanan pertama kita nampak pemain agak nampak persefahaman yang begitu jitu ya. Tapi mereka telah bermain dengan satu komitmen yang besar. So dengan semangat kemenangan ini, saya rasa akan memberi satu moral yang baik untuk mereka hadapi pada perlawanan-perlawanan yang akan datang. Coach, tadi ada beberapa pemain kunci seperti Omar juga tidak diturunkan. Yeah. Nah ini apakah memang sengaja untuk dipersiapkan untuk next game atau seperti apa, Coach? Yeah, ini carnival yang begini, saya perlu membuat rotation pemain. Saya tidak boleh tertumpu kepada hanya kesebelasan utama saja. Kita lihat mungkin diturunkan pada perlawanan yang kedua nanti. Saya tidak menjanjikan, tapi saya berpandukan kepada perlawanan yang saya lihat sebentar nanti antara Singapura bertemu dengan Timor Leste. Coach, untuk pemain nomor 7, bagaimana pilihan Coach? Tadi terlihat cukup dominan dalam pertandingan. Najmuddin. Ya, yeah, Najmuddin. Okay. So, di penghujung permainan, beliau mendapat sedikit kecederaan. Saya harap dengan Mainz punya injuries tu, saya harap beliau akan dapat recovery dalam masa yang terdekat. Coach, kita tengok ada berapa pemain yang cedera tadi. So, macam mana untuk next game? Saya perlu lihat dulu dengan daripada laporan doktor selepas ni. Dan mungkin yang saya lihat tadi ada yang saya hadapi adalah daripada penjaga gol Adib, Najmuddin, Azanis dan juga Izwan. So saya akan melihat daripada laporan doktor dan juga fizioterapi saya untuk melihat perkembangan kecederaan mereka. Kalau untuk lawan tadi seperti apa, Coach? Lawan dalam arti Kamboja ini bermain bagus atau seperti apa? Apa yang saya lihat daripada kesebelasan utama pada hari ini, mereka telah menurunkan yang fresh leg. Semuanya boleh dikatakan majority, 100%. Bukan daripada barisan yang sewaktu mereka bermain menentang Singapura yang lepas. So, ini hari mereka turunkan fresh leg untuk bermain dengan pasukan mereka. Coach, sepertinya Malaysia bakal mudah untuk lolos ke semifinal. Jika nanti ketemu Indonesia, bagaimana? Saya belum melihat sejauh itu. Siapa yang lebih saya fokuskan adalah untuk menyelesaikan perlawanan-perlawanan dalam grup. Okay, itu yang lebih penting pada saya. Coach Hasan, tadi di babak kedua Malaysia sepertinya sedikit kewalahan di menit 56 sempat kebobolan. Nah ini apa yang terjadi, Coach? Mungkin itu yang macam saya katakan tadi, itu adalah bagi perlawanan pertama. So mungkin pemain agak bukan kata stres, tapi mereka rasa macam satu perkara yang belum mendapat rentak yang sebenarnya untuk mereka perlihatkan. Jadi mungkin dengan permainan ataupun perlawanan yang hari, saya harap performance mereka akan kembali lebih baik untuk perlawanan-perlawanan yang akan. Kemarin Vietnam mengeluh stadion Madia yang kurang bagus. Dari Malaysia sendiri bagaimana penilaian untuk lapangan ini? We have to. Ini saja lapangan yang perlu kita lakukan. So di lapangan di Madia Senayan juga lapangannya enggak, pada saya enggak terlalu bagus untuk kita kita menjalankan latihan. Tapi kita tiada pilihan. Itu yang diberikan. Terima kasih.